kawan aku selalu tanya, kamu ini mau kapas siapa? Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel Monash Leo. Okay guys, so apa khabar kalian semua yang berada di Malaysia, di Indonesia, di Brunei dan di seluruh negara? Semoga kalian semua berada dalam keadaan baik dan sihat sihat selalu, okay? Dan juga setiasa di bawah lindungan Allah SWT dan dijauhi pada jangkitan COVID-19. Dan juga jangan lupa kita jaga kita. Ha, begitu. So guys, untuk hari aku dah buat satu reaction mengenai Malaysia versi Indonesia, perbezaan bukan perselisihan. Okey, video ni aku dapat pada channel Korea Realmic. Okey, sambungan part 2 daripada part 1 hari tu. Okey, sebenarnya dia ni nama dia apa ni? Nama dia Jang Han Soo. Dia ni berasal daripada Korea tapi dah lama menetap di Indonesia. So guys, video dekat channel dia macam-macam video menarik. Okey, so korang boleh tengok dekat channel dia macam-macam video mengenai Indonesia dan juga Malaysia. So guys, tak nak cakap banyak, tak nak layankan masa, jelah kita menonton video tersebut bersama-sama. Tapi tapi sebelum pada yang baru singgah dekat channel ni, channel Monash Leo, jangan lupa terus support channel ni dengan menekan button like, subscribe dan tekan button lonceng all untuk dapat notifikasi video-video aku yang seterusnya. Dan jangan lupa guys, komen, okey, jangan lupa komen di komentar di bawah, okey. Kan? So guys, tak layankan masa, jelah kita menonton video tersebut bersama-sama. Let's go and check it out. Okey guys, jom kita menonton video tersebut. Let's go. Ini part 2. Yang pertama kata Buddha. Nah, aku pertama dengar ini kakaknya manggil dia. Eh, Buddha, eh ini. Panggilnya gimana? Panggilnya gimana? Panggilnya aku dengar ini, aku shock. Wah, wah, wah. Oke, kalau Buddha di Indonesia kan artinya ya Buddha artinya kayak slave. Kalau di Malaysia adik-adik agak kecil lah. Anak-anak kecil. Jadi ke Malaysia aku bilang, eh budak-budak sini budak. Okey, budak-budak semua di sini. Ya budak-budak semua, jangan lupa menonton video ni, okey? Kalau di Indonesia kan kita kerja soal gampang, aduh gampang ternyata nggak susah. Kalau di Malaysia gampang artinya? Tahu ni nak cakap apa? Tak bagus, jadi backwards lah. Apa artinya? Ya betul, backwards, okey? Anak haram. Berarti anak di luar nikah. Ada yang gampang ni. Kalau di Malaysia gampang. Oh, kalau bercanda. Berarti sama-sama teman lah bercanda. Eh, you gampang. Backwards keluar kalau Indonesia ni anjing ni. Oke, jadi kalau ke Malaysia, kalau berarti kalau ke Malaysia orang Indonesia bilang, eh, gampang ya. People will orang-orang bakal kaget. Nah, tapi kalau dia tahu kalau di Indonesia, apa malu ini akan tegur. Oh. Rasanya orang Malaysia tahu orang Indonesia ini gampang tu mudah. Nontonnya sinetron. Nonton sinetron Indonesia memang. Apa coba yang tahu apa merah bawang putih. Semua kaki-kaki sinetron ni. Saya selalu tengok nonton itu sinetron. Sinetron Indonesia. Iya. Tayangkan di TV Malaysia atau? Aku suka. Banyak. TV3 pukul 2 lebih pagi mana 3. Oh ya? Saya kira Malaysia TV hari Ipin. Oh sorry. Ketiga, itu tadi kulkas. Kulkas? Tahu kulkas gak? Kulkas gak tahu? Aku pun tak tahu kulkas itu apa guys. Kulkas peti sejuk. Ya, kulkas peti sejuk. Peti sejuk. Kulkas lemari es sama. Oke, jadi orang Malaysia itu kalau kita bilang kulkas ternyata tak paham. Kalau kita bilang lemari es itu masih paham. Kalau di Malaysia kulkas itu bilangnya peti sejuk. Peti ais. Yes, peti ais. Berarti ke rumah teman, kamu punya peti ais tidak? Setiap rumah mesti. Kalau you pergi lemari ais, orang Malaysia dulu. Kulkas juga tidak mengerti kulkas. Tak pernah. Pertama kali kami dengan cikgu bahasa Melayu beritahu.
Oh, itu cikgu bahasa Melayu. Oh, guru. Kalau di Indonesia kita mau kebelet, kita mau pingin ke toilet, pingin buang. Oh ya, kebelet itu bahasa Jawa. Oh, kepelek. Bahasa Jawa ya, guys. Kita bilangnya mau ke kamar kecil atau ke toilet atau ke belakang. Nah, kalau di Malaysia bilangnya apa? Tandas. Tandas ke mana? Tandas ke mana? Saya tak tahu. Ada di pergi Malaysia. Tandas ke mana? Langsung tunjuk. Wah, tandas. Ya, bikin tandas. Tandas toilet. Oke, berarti kalau ke tandas ataupun toilet. Kamar belakang di mana? Itu orang tunjuk bilik. Orang tunjuk bilik. Kamar belakang. Ada orang tumbuk semua. Oh, no, kamar-kamar. Jadi yang terakhir ya itu adalah mangga. Mangga. Nah kalau di Indonesia kita bilang mangga kan ya buah mangga itu loh. Ya mangga kuning enak itu loh. Nah kalau mangga di Malaysia itu katanya artinya ada lebih dari satu. Artinya apa mangga kalau di Malaysia? Satu buah mangga. Mangga. Dan lagi satu. Kunci lock. Padlock. Padlock. Berarti misal nih, sepeda saya kunci pakai mangga. Misal saya simpan mangga saya di rumah lalu saya kunci pakai mangga. Saya simpan mangga saya di dalam peti dan lalu saya kunci peti itu dengan mangga. Ya, jadi seperti itu. Itu 5 kata yang unik. Nah, satu hal lagi aku baru tahu. Ada ide Malaysia itu juga ono sing pakai bahasa Jawa. Oh, ya, ada. Sudah. Sudah. Di Jawa deh. Di Malaysia itu seberapa banyak sih yang bisa ngomong Jawa? Berapa banyak? Mungkin berapa persen? Di daerah mana? Banyaknya di daerah mana? Banyaknya di negeri itu selalu Perak? Aku tak sure lah, Perak ada ke? Indonesia Perak? Perak. Perak pula nya kata. Perak. Ya, silver. Oh, saya kira Perak, oke. Okay. Oh, daerah situ banyak orang Jawa. Nah, salah satu orang Jawa itu ada di sini ternyata. Coba ngomong. Ya, ya. Sebisa mungkin. Apa ya kalau orang Jawa cakap? Biasanya kalau balik kampung, kalau macam sebelum kahwin ke dah kahwin pun nanti, kalau ada orang tanya saya punya mak, mak saya Jawa. So, nanti selanjutnya mak saya kenalkan. Sini anak Okom si Ragil. Oh, hebat. Kabare waras. Semangan. Kan semangan. Itu ya. Selanjutnya kalau saya apa? Semongko. Di Malaysia yang muda-muda bisa bahasa Jawa lah, yang muda-muda. Muda-muda kurang. Yang tua-tua biasa. Kita bisa dulu dengan ngomong Jawa. Nah, kalau di Malaysia sendiri ngomong Jawa itu di pandang rendah. Apa tuh? Tapi kan sedikit ada mohon. Saya pun ada seorang kawan dormit lah. Dia cakap Jawa. Masa macam bila every time dia cakap Jawa, dia macam, oh cakap lagi. Oh, sebab syok. Itu bila ada sama yang cakap. Oke, berarti misal nih sekarang kita berlima yang cakap Jawa cuma satu kan. Nah, berarti kita itu malah seperti kaget gitu, malah senang. Oh, tidak ada seperti dia orang kampung. Ada sama sekali? Sedikit pun? Sedikit. Oh, oke. Oh ya? Dia amazed sebab certain orang je boleh cakap benda ni. Dia macam you cakap Indonesia. Ambil kemis. Oh, seperti itu. Terus ada beberapa pembacaan yang berbeda. Misalnya di Indonesia kita bilang air, Malaysia. Di Indonesia kita bilangnya air, di Malaysia bilangnya air. Tapi kalau di utara bilangnya ayam. Nah, di Indonesia kita bilangnya tidur, di Malaysia bilang
Tido. Di Indonesia kita bilang mobil, di Malaysia bilang kereta. Di Indonesia bilangnya tetangga, di Malaysia bilangnya jiran. Jiran tetangga. Itu SMS yang beredar di orang-orang Indonesia yang katanya kita taruh gambarnya kalau ada kata-kata di Malaysia itu agak lucu. Nah, ini tak konfirmasi kepada mereka. Oke, kalau di Malaysia rumah sakitnya orang hamil bilangnya apa? Hospital bersalin. Ya, jadi bukan rumah sakit korban lelaki atau seperti itu, bukan kan? Bukan. Nah, iya, jadi rumor-rumor yang beredar melalui SMS itu salah. Oke, kayaknya cukup sudah. Oke, terima kasih banyak kepada semua teman-teman Malaysia. Apakah Malaysia suka Indonesia? Suka, ya, saya sangat suka, guys. Oke, ke depannya Indonesia dan Malaysia hubungannya lebih baik lagi, lebih erat. Insyaallah. Rasanya juga mirip, budaya juga mirip. Andi Bermansyah. Andi main bola. Oke. Andi Bermansyah. Oke, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Okay guys, itulah tadi dia video Malaysia mengenai Malaysia versi Indonesia. Perbezaan bukan perselisihan. Kan? Sebab macam seronoklah aku tengok tadi macam kelakar. Banyak okay, perkataan yang berbeza dengan Malaysia dan juga Indonesia. Ha, so aku pun ada pengalaman dan aku mengalami dengan sahabat aku daripada Indonesia waktu tu zaman kita belajar. Belajar waktu tu, kita ada satu grup tau. Satu grup ni kita buat perbincangan untuk kita punya pembentangan kelas kita orang itulah. Pembelajaran kita orang tau. So dia pun tanya, kita pun dah bincang-bincang kan. Dah bincang-bincang pun sesiapa dia tanya kami semua. Kapannya? Lepas tu tiba-tiba kawan aku suami tanya, kamu ni mau kapan siapa? Lepas tu, kapan? Lepas tu, kawan cakap, kapan? Oh, bila kah? Macam tu kan? Oh, bila. So, kita orang pun, kapan itu masuk di Indonesia adalah bila, kan? Tapi di Malaysia, kapan tu untuk orang yang sudah meninggal. Dah meninggal, kita kapankan dia dengan kain putih, kan? So, kapan? So, waktu kita orang bantailah, sama-sama gelak, kan? Rupanya, dia tanya bila, tapi kita orang fikir kapan. Dia nak kapan siapa, kan? So, macam okay. So, kita tahulah, kan? Lepas tu, cerita keduanya pula, kita orang lepas habis kelas dah belajar apa semua tu, petang tu dia ajak kami semua, okey kawan-kawan jom nak kita petang ni, dia kata kita bawa sepeda. Sepeda engkau ni. Lepas kita, engkau ni. Macam-macam pula sepeda. Sepeda tu apa? Alah yang kasih kayuh-kayuh tu. Dia kata kan. Oh, basikal. Waktu tu, sepeda tu kalau di Indonesia, basikal tu dipanggilnya sepeda. Tapi kalau di Malaysia, kita panggilnya basikal yang kayuh-kayuh tu kan. Tu pengalaman kita orang lah. Waktu belajar. Lepas tu dia selalu jugalah ajar kita orang bahasa-bahasa Indonesia jugalah. Dia selalu sebut, gampang aja benda ini. Macam tu kan. Kau ni kan, kalau di Malaysia gampang tu perkataan tak bagus lah. Kesat kan, perkataan kesat. Macam kalau kita berkurang dengan kawan kita, kau ni anak gampang. Tapi sebenarnya perkataan tu tak bagus digunakan. Jangan simply okay. Kalau korang datang Malaysia kan, tiba-tiba korang cakap, gampang aja. Takut itu silap guys. Takut nanti kamu dipukul pula nanti kan. So, gampang tu tak bagus digunakan lah. Tapi sekarang ni ramailah. Orang Malaysia dah tahu dah, maksud gampang itu adalah mudah. Macam tu. So, cerita terbaru ni pula kan. So aku nak cerita terbaru ni, ada seorang subscriber aku ni. Dia DM aku dekat Instagram. Dia tanya, kakak, aku mau tanya sama kamu ni. Macam tu kan. Okey nak tanya apa? Aku cerita kan. Kakak ni paling buntut ke dalam family? Macam tu kan. Dalam keluarga. Macam tu. Sudah buntut pula. Okey. Tak nak terus dia kan. Aku pun search lah dekat Google Translate. Buntut tu apa? Rupanya buntut tu termuda. Maksudnya aku ni adakah dalam family aku yang paling muda? Maksudnya kan. So buntut tu adalah muda ataupun bonsu. So guys, memang banyaklah perbezaan juga bahasa Indonesia dan juga Malaysia. Tapi kan sekarang ni pun ramai juga yang dah tahu kan perkataan tersebut, maksud tersebut. So bagi aku memang seronok lah kan kalau kita nak belajar kan tentang bahasa Indonesia ni, dan Indonesia pun boleh juga belajar bahasa Malaysia. Tak ada beza pun sebenarnya, tapi adalah setengah-setengah perkataan itu. Kan? So memang bagus lah kan kalau kita saling mempelajari antara satu sama lain. Begitu. So guys, sampai di sini saja video kali ni. Harap korang tak bosan untuk menonton video-video aku yang seterusnya. Okay, so apa pun, jumpa aku di next video. Daripada aku, Mona Shilio. Bye!